Manchester City sukses menjuarai Piala FA. Hal ini mereka dapatkan setelah mengalahkan Manchester United dengan skor 2-1. Ilkay Gundogan jadi pahlawan kemenangan City lewat sepasang gol yang ia cetak. MU sempat menyamakan skor lewat penalti Bruno Fernandes. City pun berhak atas gelar Piala FA ke-7 sepanjang sejarah, sekaligus gelar keduanya musim ini setelah Premier League. Banyak yang berharap jika Manchester United harus bisa menggagalkan Manchester City untuk menuju treble winner. Namun nyatanya, harapan fan United itu tak terwujud. Mereka harus menerima kenyataan kalau klub kesayangan mereka harus kalah oleh sang rival, yaitu Manchester City. Di sisi lain, ketika laga baru berjalan 13 detik, Ilkay Gundogan berhasil merobek gawang Manchester United yang dikawal oleh David De Gea. Manchester City pun menorehkan rekor baru dalam laga final Piala FA. City berhasil mencetak gol tercepat dalam sejarah kompetisi. Sebelumnya, rekor gol tercepat final Piala FA dipegang oleh Luis Saha lewat gol ke gawang Chelsea pada detik ke-25. Saat itu, Saha bermain untuk Everton. Kemenangan ini menandai kesuksesan City dalam meraih trofi ganda. Setelah sebelumnya, mereka juga telah memenangkan gelar juara Liga Inggris setelah bersaing ketat dengan Arsenal. Mimpi yang sempurna pun akan segera terwujud di final Liga Champions nanti. Tinggal mengalahkan Inter Milan, City dipastikan meraih titel Liga Champions dan menciptakan treble winner. Banyak yang memprediksi jika City akan sangat mudah mengalahkan Inter Milan di final Liga Champions. Jika dilihat dari sisi permainan dan daya serang, tentu City berada di atas angin. Hal ini juga sudah dibuktikan setelah mereka mengalahkan Raja Eropah, yaitu Real Madrid. Dan sekarang di final FA, City sudah mengalahkan Manchester United. Dengan catatan tersebut, maka kemungkinan besar City akan mengalahkan Inter Milan dengan sangat mudah. Namun ini sepak bola, tentu hal yang tak terduga bisa saja terjadi. Semua orang hanya bisa memprediksi, tetapi jika kenyataan berkata lain, dan itulah yang terjadi. Kita nantikan saja final Liga Champions, mampukah Manchester City menjuarai treble winner musim ini?